Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan apakah akibat orang yang tidak mengagungkan sesuatu dan seseorang yang telah diagungkan oleh Allah dan apakah natijahnya. Demikian Allah membawakan kisah Iblis. Bagaimana Iblis yang asalnya adalah orang yang kuat ibadah, orang yang hebat di dalam solatnya, tetapi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ciptakan khalifah di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada seluruh malaikat untuk sujud. Termasuk daripada kalangan malaikat ini adalah Iblis. Dia juga adalah antara termasuk orang yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Maka seluruh malaikat sujud takzim dan sujud hormat kepada Nabi Adam AS kecuali Iblis. Dia mengatakan, "Ana khayur minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Maka dia menyangka bahawa dia ingin sujud kepada Allah, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Maka pemikirannya adalah salah dan juga silap. Kerana dalam bentuk perhubungan seorang hamba dengan Allah, dia wajib mengagungkan Allah dan dia wajib mengagungkan seseorang yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terdapat di dalam ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sebuah kisah apabila seorang Majusi yang mendapat cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia memuliakan bulan Ramadan. Pada suatu ketika, seorang Majusi melihat anaknya makan di siang hari ketika bulan Ramadan. Mereka hidup bersama dengan masyarakat Islam. Maka si Majusi ini asalnya penyembah api. Katakan, "Kenapa kamu makan di tengah khalayak ramai? Kamu tak tahu orang Islam sedang berpuasa pada saat ini. Kalau kamu nak makan, masuk dalam rumah." Sehinggalah pada menjelang kematiannya, dia pun meninggal dunia. Sehari selepas kematiannya, ada orang soleh di tempat tersebut yang bermimpi berjumpa beliau, lihat dalam keadaan yang hebat dan singgasana yang indah mahligai. Maka ditanya, "Bukankah kamu seorang Majusi?" "Ya, saya seorang Majusi asalnya, tapi ketika hendak saya menghembuskan nafas yang terakhir, malaikat datang kepadaku dan mentalkinkan aku syahadah dan aku mendengar ajarkan dia syahadah kerana dia telah mentakzimkan bulan Ramadan, kerana dia telah mengagungkan bulan Ramadan." Kalau inilah nikmat yang diperolehi oleh orang Majusi apabila dia mentakzimkan sesuatu yang telah ditakzimkan oleh Allah, mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah, bagaimana hati para mukmin apabila dia mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka sudah tentu akan mendalam dan juga mantap, teguh, jitu keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin dapat merasa kelazatan dan kemanisan iman itu.